Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu yang benar-benar hits banget ya Kak Kiano. Jadi hari ini kita bakalan ngapain kita Nuk? Kita mau botakin Fadil. Kita mau podcast. Yeay. Podcast. Enggak apa-apa. Gue udah 5 kali ke Sandung. Ikut gue dulu. Ikut gue. Cepat. Sebenarnya ada yang mau gue minta tolong sama lu. Oke. Gini. Kan ini lagi enggak ada bokap nyokap gue. Ya kan? Dan lu itu kan dari dulu kan lu kan adalah duta dugem Indonesia. Gue suplemen. Nah, gue pingin lu ngajarin gue dugem. Fadili. Oke. Pesannya gue udah ajal banget. Enggak apa-apa kan biar orang mau tahu masa lalu lu. Sekarang lu di sini diam. Diam. Setel musik dulu. Dia dia setelin musik dulu, oke. Okay? Ceritain aja pengalaman lu dulu, ajarin gua. Wah, gua panas gila lu lagi angkot. Lah, lu kan dulu dugem angkot. Ngapain sih Fadil kayak orang stres tau Dil? Lah, jam 4 sore dugem. Jualan es buah sana lu. Di, lu sekarang boleh di dari gua. Lu boleh sekarang dulu gua jual es buah pas gua denger lagunya lu ngapain berhenti. Jangan macam-macam deh, jangan macam-macam di dugem. Mana lagi umroh atau enggak lo? Iya, kan justru mumpung mah gue enggak lihat. Entar kan kalau lo apa tuh lihat. Masa baru dugem lu gua ajarin dugem? Malu umroh gua ajarin dugem. Enggak apa-apa, biar mah gua tahu kalau lu tuh teman yang baik. Eh, Fadil, ini gua tahu ya. Gua kan dugem udah lama. Lampunya di atas bukan di lantai. Lah, jadi kan dugem ini ya, dugem minimalis. Dugem minimalis kalau begini orang matanya pada bisa ngeluaran dong. Ya, coba dulu. Ah, DJ musik. Pamu, mohon maaf, ini anaknya yang pengen. Kalau misalnya dia emang kesandung apa-apa sih, gak ada masalah. Seriusan. Jangan dugem-dugem. Jangan dugem-dugem. Makin hancur kan yang gue. Gua bilang keluar dari rumah gue. Guys, jadi yang tadi itu jangan dicontoh ya. Kalau misalnya kalian kayak kalau dicontohnya apa yang menipu temen, menjerumuskan temen. Betul, karena apa? Itu perbuatan tidak baik ya. Bisa kita lihat contohnya Kiano. Sudah tobat, masih gue udah tobat. Udah tobat, bener gak? Udah tobat, sekarang Kiano udah tobat, alhamdulillah. Ya. Lu bercanda ya guys. Jadi hari ini itu adalah kita mau masak ramen, oke?
Gak ada yang oke, itu mau keputusan lu sendiri. Dari gue. Gue mau kesini nemenin lu, malu umroh. Ya udah, makasih. Orang kalau nemenin itu gak cuma nemenin, lu cuma nemenin duduk doang, namanya ngerepotin. Gak juga mudah sekali, lu pintar. Nah, ya sekarang kita ini mau masak ramen kan. Ini lampu kita matiin dulu ya. DJ saya matiin ya, DJ. Ini panggil DJ, ntar gue dipanggil apa. Chef! Chef! Gue di luar ini ya tadi. Gue kira ini yang di luar sana. Chef! Gila lo yang mau konten kreator sih, Pak. XXL, Chef. XXL barangan lo. Itu XXL. Ih, beneran gak sih, Dil? Siap dipakai, Chef! Lo belum rencanain ini ya? Siap, Chef! Tuh, kayak ngomong-ngomong stres gue. Makanya buat orang tua, ini ya pelajaran. Ninggalin umroh biar ketinggalan umroh juga jangan kelamaan. Nama begini. Ditinggal rambutnya hitam, bilang-bilang warna rambutnya ungu. Lo cari aja tuh. Cepetan, nanti Chef Juna mana? Chef Juna gigi lo. Ini kita dilihat sama Chef Juna loh. Chef, sebentar Chef. Gak ada Chef di sana. Cepetan. Ayolah, gue nurut aja dari zaman dulu. Disuruh ngapain aja gue pakai baju Chef gue mau. Gak apa-apa, jadi kita beneran Chef hari ini. Lo Chef siapa? Chef Marinka. Mau masak apaan, Dir? Masak ramen, biar baju kamu tidak kotor. Oke, okay. Coba dilihat. Sip, nice. Ini astagfirullahaladzim. Jangan mandu. Kali ininya, emang lo mau pakai ininya? Saya juga akan mengabdi dengan Chef. Iya, oke, okay. Sekarang kita gimana? Tuh, coba lo lihat, kita nyolong terkenal. Di dalam rumah berdua begini-gini. Ngapain lo guru taekwondo bukan apa bukan? Oh iya benar. Kamu emang jenius kamu. Deh, Istipan. Gue dulu pernah belajar taekwondo. Ini namanya Gawison Chirugi. Astagfirullahaladzim. Itu namanya colok mata, namanya Gawison Chirugi. Gawison Chirugi. Coba lo. Gue juga ini dia. Coba. Lu bunuh nih, lo mau diapain nih? Lo masak apa enggak nih? Ya udah. Oke, sekarang kita sudah menjadi chef dan pokoknya hari ini kita harus benar-benar serius ya masaknya, no bercanda, oke? Okay? Karena apa? Karena makanan kita akan dinilai nanti jam 4 sore Chef Juna mau datang. Gigi lo, beneran? Apaan sih Pak Dil, Chef Juna mau datang? Beneran? Chef Juna mau datang? Lagian nih kalau Chef Juna datang ke sini nggak nilai makanan. Terus gimana? Gue layanin. Maksud gue kasih minum. Iya, kasih makan juga kan? Di makanan kita masa gitu yang ada diomelin lo ambil. Oke, okay. Siap. Karena kita cerita aja masak di siang bolong. Dengerin dulu, karena kita masak di siang bolong, jadi kita akan berparas-parasan seperti ini. Kita pakai skincare. Ngapain sih begini-gini banget? Gak apa-apa tuh, biar sesuai apa judulnya. Sekarang lu tulis ini. Gua ambil dulu bahannya. Ambil bahan demi Allah. Lantai panas. Bantuin. Laki ya, bukan sih, mundurin. Laki bukasih, laki bukasih. Udah, sini kan mejanya. Nah, ya. Ngapain? Sekarang kita siapkan bahannya, tring gitu lagi. Sekarang kita siapkan bahannya, tring. Bohong. Astagfirullahaladzim. Tuh, kunci. Gak terkunci, dari zaman camping terkunci. Mulu gimmick lo, yang lain dong. Lah, terkunci beneran. Astagfirullahaladzim. Kalau malam-malam masih lucu deh. Lo lihat nih matahari. Kunci. Adik gua aja enggak ya? Gila. Ya Allah. Gila. Ya Allah. Gila. 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 Gua mau aduin. Gua aduin sama bapak lu, gua udah enggak sanggup. Gimana kalau kita masak ramennya vegan dari rumput? Vegan gigi lo. Mana pula dari botak. Lah, ya dari satu daun satu-satu gitu. Bisa enggak? Itu satu daun jangan ngadi deh. Nih, tolong nih ada siapa ke? HP lu mana? HP gua di dalam. Terus kita lo, kan ada HP di sini. Goblok. Pasang gini bisa enggak lu? Bisa. Ya Allah, guna lu tadi bisa. Awas awas ada dua manusia. Chef gigi lu. Satu lagi. Kan gua buturutin dia bikin ini konten TikTok pengalaman masak sama artis.
gue turutin batin gue tersiksa. Astagfirullahaladzim. Nurut aja. Bisa gak? Gue masih ngetahuin diri gue, Jin. Kenapa? Ya gue mau aja. Cerai aja tau dengan jelek. Buku-buku ini. Oke. Tetetetet. 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 Halo pemirsa semua yang ada di rumah. Iya. Hari ini kita akan memasak ramen. Ramen. Bagaimana sih cara memasak ramen? Yeah. Ini dia tahapannya. Buka HP kamu, uh-huh. Cari di Google, uh-huh. Itu dia caranya. Enggak gitu, kan lu mau ngasih tau tutorial. Oke, sekarang kita ngadonnya di mana? Ayo, iya, di mana ada baskom? Iya betul. Ini namanya sarung. Sarung tangan. Pintar. Iya kan? Kalau sarung tinju, ya kan? Kalau bukan, bukan begitu. Biar gampang makinnya. Tuh kan? Ini gampang kan? Benar. Gak percayaan sih kamu kok dibilangin. Baskomnya mana sih? Baskom, baskom. Itu bukan baskom. Bagi itu ini namanya apaan sih? Ini namanya kerupuk kampung. Lah, emang gak bisa? Kepres kerupuk. Emang gak bisa pakai itu? Masa pakai gituan? Emang gua burung elang pakai toples kerupuk. Gua ditinggalin, gua kan bintang film ya. Bintang film. Fadil, ada enggak baskomnya, Neng? Itu baskom bersih. Bersih. Itu makan burung. Ya. Taram. Taram. Tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya kita berdoa dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Kan sama, konten kita. Oh iya, kan. Berdoa dibuat. Amin. Amin. Tahap kedua, make sure semuanya safety. Iya. Ya, semua safety. Dan tahap ketiga, mari kita memulai memasak. Yang pertama, kita akan masukkan 300 gram tepung. Ini tuh gak salah beneran. 300 gram tepung tuh kira-kira segimana ya? Gimana ya? Mungkin kira-kira semuanya. Kira-kira. Enggak, ini dengan 300 gram. So tahu. Ini setengah kilo. Bohongin gue gak 300. Segini kali ya. Bismillah dah, padahal pelan-pelan dah biar kita gak kebanyakan. Ih. Kurang ini, segini mah 300 gram. 300 gram semana? Nih, segini nih. Kurang. Itu bikin nasi, pakai jari. Ini mau bikin donat tau gak lo? Kurang segitu diukur pakai gitu, gue turutin lagi. Pakai jari. Kayaknya segini deh, udah ya? Udah, bikin pelan-pelan satu-satu. Oke, nah setelah itu kita masukkan telur. Telur. Buka dulu celananya. Bukan telur, yang, telur itu. Yang itu. Enggak mungkin pecah dong. Orang baik. Ya Allah di lantai. Enggak ada lagi yang kuat. Enggak usah pakai kuning ya. Kenapa ya udah copot tuh kuningnya? Ya Allah. Emang enggak usah pakai kuning? Enggak usah. Lu kata siapa? Kata gue barusan. Kenapa lu ngedoyan? Ngadi-ngadi aja ini orang. Lu sekarang buka telur bisa enggak? Bisa. Coba. Kan dia begini. Hotdog. Gimana sih ini? Aduh. Ini sayang banget. Jangan dimasukin. Jangan dimasukin, ntar yang jadi gagal semua adonannya kotor anak kampung. Ih, kan mejanya bersih. Astagfirullahaladzim, Dil. Sayang lu. Ih, bukan masalah. Aku enggak tahu harus gimana sekarang. Ini mau dibuang. Buang aja. Ini bisa terjadi kok di dunia permasakan. Maaf, Chef. Maaf sih, gila lo. Kita ganti sarung tangan. Ganti sarung tangan. Oke. Siap, Chef. Sekarang kami akan mengaduk adonan, Chef. Benar, Chef. Kayak orang stres lo. Chef, katanya Chef kayak orang stres, Chef. Bukan Chef-nya, elunya. Lagi Chef-nya gak ada, kok pakai cara takut. Coba tuh.
Pake klarifikasi, gue ikutin cara lu. Bener kan? Bener. Dah? Dah. Wow, lengket. Kita akan masukkan 2 sendok minyak. Emang beneran minyaknya? Yes. Ini adalah minyak babi. Istipar. Kan kita gak mengkonsumsi. Iya, buat yang mau konsumsi mah boleh aja. Ini minyak biasa. Ini minyak kelapa, Neng. Minyak zaitun. Minyak zaitun beneran. Bukan. Setelah itu kita aduk-aduk mejanya. Enggak, ini diaduk nih. Gue yang aduk ya. Iya, boleh. Lo bisa bikin mie? Bisa. Kan dulu gue tukang jualan. Jualan apaan? Jual diri, sangat tahu sih. Oh, pantesan orang-orang pada... Pada apaan? Bikin gue teriak aja. Untung rumah lo gak ada tetangganya, bikin gue teriak. Bikin gue nafsu aja. Wih, jadi? Belum. Hampir. Kurang telur, sayang. Emang kurang telur? Kurang telur. Oh iya, telurnya 3, baru 2. Telurnya 3. Eh, kulitnya masuk. Betul. Itu. Aduh, makanya sunat dulu dong. Nah, selalu begitu. Siapa kita ambil lagi telur yang di sini? Enggak ada, itu bukan telur, itu tetelan, sayang. Wow. Jadi ini setelah kita masukkan tepung, terus kita masukkan telur 3 dan 2 sendok minyak. Lalu kita masukkan advance di situ. Kita akan mengaduk-aduk ini sampai merata. Setelah merata, kita akan diamkan selama 20 hari. Enggak gitu dong. Selama 20 menit. 20 menit ya? Terus kita ngapain 20 menit? Camping? Iya. Lu aja tuh. Gua sedih deh. Kenapa? Hah? Kenapa? Soalnya kita gak bisa camping lagi. Bisa, mau gua ambil kamera dulu ya. Gak bisa. Gak bisa, orang baik gak bisa. Kalau mau gua ambilin. Gak mau. Lu jadi nginep sini? Jadi. Ya udah, ntar lagi tidur. Enggak, kita tidur di kasur. Ini kayaknya kurang tepung gak ya? Enggak. Gila, ini berhasil sih. Berhasil lah. Lah, lu gak tau gua punya warung mie. Gue gebok lo. Jangan dong. Kan berhasil. Emang sebenarnya ya, apa-apa itu jangan terlalu dilihat kayak, ngapain sih Dil? Ih, lu ngapain sih Dil? Kalau orang camping ngapain sih Dil? Ngapain lo? Camping, tapi lu seneng kan lagi tuh camping? Enggak, netizen yang seneng. Yang seneng netizen. Dia mah, inilah ya guys ya, ciri-ciri orang kurang bersyukur. No, gila, ngapain lu camping di konblok bersyukur? Gila kali ya. Aduh, buat kalian semua yang belum nonton video aku sama Keanu camping, ada di channelnya Atta Halilintar. Bukan, di channelnya Lesti Bilar. Enggak, di channel Fadil JD. Gue mah bingung deh, kalau begini dia lagi bercanda beneran sih ngadonin. Lah beneran ini itu. Udah, sampai sobek-sobek loh. Siap-siap! Siap-siap! Enggak ada chef. Gue mah jadi takut tau, lu udah jarang main sama gue jadi punya teman hayalan tau gak? Lu gak boleh gitu sama chefnya. Chefnya marah. Chefnya marah-marah aja lu, gue bisa dalam tenda lu. Chef, maaf chef, dia anak baru chef. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Sini, duduk. Sini. Pamu udah tau, bisa pamu umroh ngedoain lu ya? Bisa lagi. Lengket kan? Bandel banget. Ada telur yang tadi. Baru tadi di sini lengket. Ini kayaknya udah deh, tinggal didiamin. Iya, diamin deh. Nih warnanya. Masih lihat dulu. Warnanya sudah mengkuning seperti ini ya guys. Nih itu. Warnanya sudah mengkuning seperti ini. Jadi abis ini kita tinggal diemin selama 20 menit. 20 menit ya. Yes. Dah. Oke guys, ini udah jadi. Dan emang bisa begini. Dan ini udah saat diemin. Padahal super tadi. Oke, sekarang ambil talenan dulu. Ih, beneran kenyal. Iya. Beneran nih. Jangan bantu. Sampai itu sampai keselak. Jangan dia apa-apa ya, lu taruh lu. Nah, ini dia. Tangkep.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Harus, ya Allah, untuk iman gue kuat. Kalau jadi chef itu harus siap siaga dalam kondisi apapun, mau tertekan ke, mau apapun harus siap. Apaan militer kali lo, chef? Oh my god, ini adonannya sih menurut aku perfect ya guys ya. Nih. Dan ini sekarang mau diapain sih bang? Sekarang kita bakalan jadiin mie di adonan ini. Siap chef. Tuh kan? Nih. Siap. Kita coba langsung ya guys ya, untuk membuat adonan ramyeon. Kalau orang Indonesia gitu, ramyeon. Coba dulu dah. Ramyeon. Fadil, coba dulu. Ramyeon. Oke, sekarang udah jadi. Ini adonannya. Dikit aja. Dikit dulu. Gini? Nah ini diginiin dulu. Emang iya? Iya biar gampang. Tuh tahu nih orang. Oke. Deh, dah. Kenapa? Asap lagi. Apa? Ade, rasanya ada kan? Lu kurung di tenda lu. Oke, sekarang lu yang putar, gue yang narik ya. Ih bagus banget sih adonannya. Bagus lah, gue yang bikin. Eh kok bener ya? Guys. Genjat terus. Tarik dikit. Gak boleh ditarik. Ih tarik dikit. Bagaimana kalau yang bahan-bahan yang sudah jadi ini kita pindahkan dulu ya pemirsa. Takutnya tumpah. Kita tidak boleh mubazir. Seperti hidup kamu. Coba sekali lagi. Nah ini jadi lebih gampang tuh. Jadi ininya. Kita tirisin lagi. Di apa namanya adonan ini di. Tipisinnya tuh berkali-kali ya guys ya. Jangan dilipet. Biar dia ini ntar kelebaran. Emang iya? Oh my god. Oh my god guys. Kita beneran berhasil. Lagi. Coba. Lagi. Nah, lagi. Hah? Lagi. Ya. Lagi. Ya. Udah ini udah ketipisan. Oh my god. Berhasil. Sekarang ini proses jadi mie-nya nih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Jadi banget. Yeay. Sambil ya. Oke guys, jadi banget. Ini digini-giniin kali ya. Ini kan satu porsi gitu kali ya. Yang ngarang aja lu baru ngasih campur porsi. Satu porsi tuh. Chef mau berapa porsi chef? Nggak ada chef di situ. Tiga. Tiga porsi. Tiga porsi. Beneran jadi deh. Emang beneran. Kita bikin yang lebih kecil ya. Nggak mau. Kita bikin lebih kecil lagi. Fadil, kamu lu bikinnya, ih, tuh kan lu mah pelit. Udah tambahin dikit. Gak mau. Lu gemukin ya. Apa-apa yang gak mau lu. Ini nanti tinggal direbus. Apanya? Mie ya. Iya benar. Yes. Berhasil guys. Eh belum kerekam dari tadi. Anak bandel. Nah, ini kenapa harus di apa? Iniin dulu, ditipisin dulu karena kan ini adonannya tebel ya, guys ya. Jadi kayak kita gepengin dulu gitu loh. Kayak perut kian lu lah gepeng. Ini enggak gepeng. Terlalu berisi. Oh my god, it's so easy. Cooking is fun, guys. You have to try this. Oh no.
It's so easy and so yummy, yes? Yes. True. You stupid, right? Iya. Oh iya. Cuma kayak Anu nggak model ya guys ya, alatnya masih yang kayak gini. Ini kan di rumah kamu ya. Kan diajakin kamu. Oh my god, I'm so happy. You happy? Yes. Yay. Oh my god, ini punya aku lebih bagus dari Keanu jauh banget bedanya. Apa bedanya? Tuh, punya lu cuma segini doang, punya gua lu mie kecil, gua mie tebel. Tuh, lu mie kecil, gua mie tebel. Ya kan? Nah, enakan yang mie tebel. Enakan yang mie kecil. Enakan yang mie tebel. Enakan yang mie kecil. Enakan yang mie kecil. Guys, kalian kalau makan ramen suka mie kecil apa mie tebel? Aku suka mie tebel. Apa aja? Kita nggak suka ramen. Oke, sekarang kita mau coba buat merebus. Oke, ini dia. Jadi hasilnya. Ini ketahuan ya guys ya, kalau yang banyak-banyak gini pasti punya Keanu. Dia mungkin agak lapar. Sekarang kita mau coba buat masak. Oke. Ternyata kita masaknya di sini. Wah, udah ada kompor. Nih. Dia. Apa yang ngambil bang? Saringan. Buat nyari mulut lo yang kasar itu. Coba nyalain dulu kompornya. Bisa gak? Bisa. Hah? Bisa. Coba. Gak bisa. Oke, bisa. Coba. Eh, bau gas dia. Gua ajarin lo, gua bisa. Gua nyala dia. Tahu gak kenapa gak bisa? Kenapa? Karena aku belum masukin gasnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Ini dia gasnya. Coba aku nyalain ya. Anjing. Oke, sekarang kita mau siapin bahan-bahannya sekalian. Mending mau pakai apa lu? Pakai kaldu bubuk aja. Kaldu bubuk. Nah, terus gua langsung bikin aja ya biar gampang ya. Terus gak apa-apa bong-bong gua aja yang ini masukin. Oke, ini dia semua bahan-bahannya. Ini lu ngapain nih bubuk ginian? Enggak tahu. Gua ambil aja yang di dapur. Jangan ambil dagangan malu lu. Enggak tahu deh. Kalau jangan mie ayam diambil gua domelin. Jadi kalau sampai gua enggak jual mie ayam berarti gagal lu. Astagfirullahaladzim, gue aja yang kena ya. Ini ngapain digeprek-geprek? Kamu bikin ayam geprek? Soalnya kita tetap ada rempah-rempahnya, minyak, air, bawang. Masa bawang putih segede-gede gitu loh? Ini ayam aja pakai minyak bawang. Kayaknya kamu gak cocok deh jadi chef. Bawang putih aja dikit, kan itu cuma dikit poin. Mana jarinya? Jangan main pisau. Mau ditutup, udah gak dipakai kan? Gak dipakai. Astagfirullahaladzim. Udah ditutup. Ini ngapain bombay balikin nih? Enggak perlu. Perlu. Oke, kita taruh kantong dulu. Enggak dikantongin dong. Katanya enggak perlu. Terus? Terus apa? Blebek-blebek. Ya iya dong, namanya masak blebek-blebek. Basah. Ini kan apa kita pastiin, enggak apa-apa kita pastiin. Keasinan gak enggak sih? Segitu kan semangkok ngem segitu. Udah lama lagi tuh. Udah. Kalau sampai ini gak enak, salah Keanu. Enak aja, kuah dikasih garam pasti enak. Saus tiram dikit ya. Saus tiram. Sorry, saus tiram. Jangan padahal. Kelam gak tuh? Buat makanan. Bangor banget, gue heran ya Allah. Untung orang tua lu orang soleh, orang agama tol. Bangur, nggak ketulungan Fadil. Lah, kan bangur. Belum ada minyak, ngapain gitu? Ya aduk aduk. Aduk pakai ini, aduh. Emang dulu Adin lu nggak punya ginian? Nggak punya. Kurang aja nih Fadil nih, ganteng-ganteng. Besok gue mau kantin tahu. Oh iya? Iya. Ngapain lu ke kantin? Abis disuruh netizen lah gitu. Eh, pakai kecap manis kali ya? Ini di mie-nya nanti. Masuk ramen pakai mie. Masa kuah pakai ini? Pakai biar manis dikit. Gak ada. Ah, ini bukan kecap manis. Ya ngapain masih dituang? Eh, ini kecap manis bukan? Kecap asin. Kecap asin. Oh, ini kecap ikan, ini kecap asin. Gak apa-apa, cemplungin aja. Bismillah enak. Tapi kok manis ya?
Nuk, ini kayak bau gurame. Wangi kan? Iya, wangi gurame. Ini namanya adalah ramen me. Ramen gurame. Jadi, iya, lagi keren ya. Ramen me. Keren. Cium deh. Ya kan gue udah bilang. Wanginya enak banget nih. Wanginya enak banget. Ini panas. Ininya. Harusnya pakai yang itu. Ini jeblokin ya. Apa? Ininya. Coba sendiri ha. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uy, apaan lo? Eh, punya aku gak, Kak? Punya kamu gak? Enggak, aku sendiri aja. Aku gak bisa sama kamu. Bercanda, masukin. Ini aja nih yang tadi gede-gede. Ini aja. Kenapa emang? Coba-cobaan dulu. Chan. Minyak langsung warna putih, gua rasa jadi beku nih. Bukan jadi lembek. Oh my gosh. Gak gitu dong. Padil, itu bunyi apaan? Ambulan apa polisi? Ambulan? Polisi? Lu bertingkah lagi ya, pasti semangat. Gua gak pernah ada polisi jadi kayak gitu. Gua udah bilang sama lu tahan dong. Apa yang harus gua tahan diri? Lu ngerampok lagi, men. Gua gak ngerampok. Ada bulu elang di sini. Ini bulu apa? Ini semakin jauh dia terbang, semakin tinggi persahabatan kita akan melampung. Ah, dia akan terbang, jadi persahabatan kita gimana dong? Dadah! Dulu persahabatan! Ya beginilah kalau kita temennya itu aja. Gak nyangka ya kita bisa kuliah chef kayak gini. Biar minyak gak ngerubung, kita masukin minyak langsung ya. Dari sini. Coba. Nih. Ini kan dia gak ngerubung kan? Kita masukin langsung. Masukin. Tapi aur-auran gak sih? Aur-auran. Tapi kan mie yang biarnya. Oke, ini kira-kira bakal ditunggu selama 7 sampai 12 jam. Enggak gitu dong. Ini kan bukan rendang. Emang rendang 7 jam? Yang salah sih. Oke, okay, guys. Jadi gimana nih? Tunggu sampai matang aja kali ya. Tunggu sampai matang. Maksudnya nanti pas sudah matang kita bakal kembali setelah pesan-pesan berikut. Setelah masak itu belum selesai. Ada apa lagi? Jadi kita akan masak ramen ini di kita akan makan ramen ini di onsen. Onsen itu apa ya? Onsen itu pemandian air panas Jepang. Wah, feeling aku makin gak enak. Feeling aku selalu gak enak kesini. Gak beneran, udah gue siapin outfit ya. Oke, tadi selama kita nunggu adonan 20 menit itu, aku ngisi nih bak buat kita onsen Japan ya. Jadi ini pemandian air panas. Gua kira itu urusan pakmu dan ikan-ikannya. Ternyata dipersiapkan depan mata saya untuk saya juga ujung-ujungnya. Ternyata bukan gua berendam dan gua membiarkan itu semua terjadi. Oke, guys, kita bakalan berada di situ. Coba liatin dong mie-nya. Kok lu gabung sih? Apa yang digabung sih? Kan tadi udah ada sesuai porsinya. Mana bisa dicampur gigit lepas ya pisang. Maaf, chef. Saya akan kasih tahu teman saya, chef. Gua kira chef udah mampus tuh malah. Ternyata di ujung video masih ada. Maaf, chef. Gua matiin ya. Ya udah. Mau cobain enggak sebiji? Nih. Panas. Gak sih? Satu aja. Ih. Bentuknya benar-benar mie, cuy. Emang begini mie, emang kita pengen gorengan. Demi Allah enak. Demi Allah enak. Demi Allah, demi Rasulullah enak. Demi apapun enak. Yes. I like it. Jangan dijepit dong. Terus minyak nggak kita garamin ya? Cuma kuahnya dong. Ini punya saya. Enak. Sekarang? Gue seneng. Enak. Sekarang saatnya adalah achievement untuk kita berdua. Karena kita telah memasak ramen dengan susah payah, kita akan menikmati ini di onsen. Enggak. Iya. Oke, sekarang saatnya kita
masukkan minyak. Begini cukup. Semuanya. Uhuy. Kan orang gila loh jadinya. Udah kali lapar banget loh. Oke. Set. Ambil taruh sini. Panas gak? Oh enggak. Panas. Gila kebal api lu. Ini bukan kebal api. Tadakimasu. Aku enggak senang. Aku takutnya. Kamu tidak pantas menjadi chef. Jangan. Jangan. Nah, aku lagi pakai busi friendly. Kangen endorse ya. Kangen endorse. Oke. Sekarang buka dulu bajunya. Kita akan pindah tempat ya guys ya. Kita akan pindah ini sebentar. Ya guys ya. Kita akan pindah tempat. Mohon maaf kalau misalnya ini settingnya agak ribet. Jadi harus aku pindahin dulu. Settingnya agak ribet. Tiba mendelik mata aja lu. Sudah. Jadi. Gak mau harus berendam. Kan capek. Kalau capek biasa orang Jepang kalau capek berendam di air panas. Lah ya mau bener. Nah, buka dulu celananya sini, gue bukain deh. Jangan begitu, Fadil. Udah cepetan cepet. Fadil. Tunggu sebentar, biar ada gemericik. Gemericik gigi ya. Tuh, Fadil, lihat ada gemericik kan? Nah, kan? Nyala. Tuh, jadi ada ininya nyala. Sini. Nih, lu lihat nih. Nih. Ini kan udah gue kasih gemericik. Sekarang lu mau buka baju apa enggak? Kalau gue buka baju. Lu dulu kan gue mau siapin makanannya. Ya, ntar kalau giliran gue nyebut lu masuk ke kunci. Enggak, benar. Gue enggak mungkin ninggalin lu, kapan gue pernah ninggalin lu? Selalu ninggalin lu. Benar, ya. Oke. Wah, ini benar-benar gila orang-orang ngimpi di rumah ini sih. Oh, ngimpi. Benar. Tuh, makan di rumah masak berendam di kolam air panas. Ini air dingin setan. Air panas. Cuacanya yang panas. Harus juga nggak karena cuaca dingin. Benar. Coba kalau misalnya bingung, campurnya aja kayak gini. Kan enak. Banyak semut din. Gak apa-apa. Semut juga nggak berani di air. Lah, so tau lu. Lah, emang benar. Jangan bandel lah. Biar pusatnya nggak kelihatan. Ntar kalau kamu ngamuk gimana? Nggak bakal ngamuk. Kalau ngamuk nggak lagi kan? Di. Terus ini. Lu juga sama. Iya, kan gua siapin makanannya dulu. Gua siapin makanannya nih sekarang. Cepetan lu berdiam. Masuk. Nih ya, lu mau tahu gua ngapain. Nih lihat. Lu pernah sarapan di Bali enggak? Yang kalau makanannya ngambang di air. Kalau cembur gimana tuh? Enggak bakalan. Najis banget. Ini sarapan. Kita makan sore satu lagi punya gue. Kan? Ya lu orang gila sih. Nih. Satu lagi. Floating breakfast. Enggak ada manis-manisnya. Beneran. Lapaan nih. Adin. Kehidupannya orang-orang Indika. Dengar. Yeay. Awas minyak. Ini kita taruh sini. Ngangkatnya jangan pakai tenaga. Nah, kita taruh sini dulu. Minyak. Kalau udah lapar bilang ya. Kan kebiasaan kalau dalam air kolom kita kencing. Jangan kencing dong, ntar gue aja kencing. Lah, ini kayaknya kalau kesini kecipratan, kita taruh sini dulu. Kalau udah lapar bilang ya. Seru kan? Aduh, aku kira Wiko. Padahal.
Waduh, yang ramet stres lo. Ini kan onsen Japan. Onsen Japan ini namanya onsen gratis. Tuh kan gini kan biasanya. Oh my god. This is what I wanted in this my life. Mau makan sekarang? Hah? Boleh makan sekarang. Yuk. Tahu enggak ini dari mana? Langsung dari gunung. Enggak ada gunung mana lo? Gunung Fuji. Beneran. Ayo buruan makan. Nah, ada lagi yang membedakan kita dengan orang Jepang pada lainnya. Apa? Kalau orang Jepang makan ramen pakai sumpit. Kita pakai tangan. Pakai kaki dong. Sambil diseruput gini nih. Mau coba lagi seruput lagi? Gak mau. Oh my god, smell it. Wah, rasa bawang putih. Mungkin tekstur mie-nya enak banget. Kenyal banget ya. Kenyal banget, the best. Santai sore sambil makan ramen. Bener-bener anget banget. Anget kamu yang anget apa? Otak lu anget. Gue nih sana itu rambadil, biar kata polos gue turun juga gue orang besar. Biar kata polos gue dengan kayak dulu juga tetap aja nama gue gede. Lah ini kan namanya kehidupan selebgram yang sesungguhnya. Kehidupan selebgram yang sesungguhnya. Yang udah air pakai selang dua pakai batu bata. Batu bata aja gak utuh dia. I dream a dream of what I see. So comfy. Kopi-kopi tai lo kopi. Padahal enggak ada tahu orang dewasa kayak gini. Lah. Gue kayak apa tau gak? Tau gak kalau ngasih orang TikTok suka ada kayak Amri ketuk. Tau gak gitu? Kalau orang daerah pada bikin kan kayak gini jadinya. Ya, lu kan tadi bilang kan orang-orang yang udah gede gak ada yang kayak gini. Justru orang dewasa tuh kayak gini, sore menikmati waktu sambil berendam. Berendam di mana bego? Di air kampung. Loh, tapi dia ini kalau apa deh, kalau ikan juga bagus di kolam ikan. Ini kan bukan kolam ikan deh, ini kolam ikan yang dibuat sendiri oleh Pakmu. Demi apa? Iya, ini buatan sendiri. Gak mungkin. Nih udah sekarang gini, 1-10 tingkat setengah udah bang. Enggak sih. Kalau gue 10 10 100 mah. Ih, gue benci banget kalau kayak gini. I'm so happy. Tapi gak nyangka ya kita bisa ngisi air. Gak ada yang nyangka, Nabil. Lu miliarder begini kelakuannya. Siapa yang nyangka orang triliuner kayak gini? Amin. Mas triliuner. Tuh kan. Gak, tapi tau gak, yang menurut gue ya, yang paling bikin estetiknya tuh adalah selang ini. Kenapa? Ya karena ini menandakan kalau ini tuh bener-bener alami banget. Alami, orang banyak keren pake mesin alami. Lah, ini lah yang dari gunung. Gunung mana coba? Gunung Fuji. Gunung Fuji lagi, Gunung Fuji lagi. Tapi lu pernah dinas aja gak sama kamu? Apa? Pernah? Radio jangan sering-sering main sama Keanu. Masak ramen udah. Dugem udah. Dugem bener gak jelas di dunia. Terus ini juga udah, apa namanya? Berendam udah. Abis ini apa lagi ya? Gak mau. Kenapa sih? Udah mau maghrib. Ya abis maghrib kita cari ini lagi. Cari apaan? Tuh. Apa? Ajan. Sipang lo, apalain. Belum. Ayo bangun. Ayo, buka mulutnya. Eh, kurang. Kamu udah mau ajan? Udah mau ajan. Mandi, bilas. Mama, bilas, ma. Kurang ajan, tolong. RT! Udah gak sanggup nih, bapaknya gak ada nih, tolong hitung. Mana nih pemerintah setempat? RW deh, RW. Bahan! Ah, ma, apa? Oh, pagi mau main ya, ma? Oma, maghrib lu, jangan begitu, maghrib. Ketipar lu. Bangun, padi lu gak boleh, mau itu belum maghrib. Udah mau maghrib lo, udah biru lagi. Terawes lo, pasu maghrib. Oke guys, ini pas banget maghrib, ternyata Keanu itu cenayang ya guys ya. Cenayang-cenayang stres, lain udah biru tuh malu. Oke, sekarang kita mau bilas dulu, sambil habis itu kita mau ngapain lagi ya. Tunggu. Enggak ada, dadah. Pasukan setan goib, dadah. Kita mau mandi bareng. Ih gak boleh sih, masih ngeblok aja, gue udah gak kuat nih lah. Gila kali orang. Gila-gila ngeblok lo. Mandi bareng kenapa sih? Mandi bareng. Ya udah kalau enggak boleh mandi di kamar mandi gue.
Ntar gue susul bapak lu di rumah lu. Gak boleh mandi kamar mandi gue. Bodo amat gue udah gak peduli ya sih. Salah pintu. Jangan masuk, jangan bandel. Jadi orang jangan bandel. Kenapa sih pelit banget? Dila! Dila, abang lu tarik Dila. Oke okay, guys, kita mandi bareng dulu. Dila! Yeay, sekarang kita mau habisin ramennya guys. Gue udah sampai beneran tau. Ya udah kan. Lo gue mau mandi di Uber. Abis mandi masih dikasih. Ya udah ini kan cuma ngabisin ramennya doang. Kenapa masak? Makan hasil masakan sendiri itu lebih puas. Kenapa? Karena tersiksa sama lu. Mau ada dong bon cabai nggak ada deh? Nggak ada. Itu masaknya dikit banget ya. Gue mau pedas. Kalau anak kecil kalau bisa beranang, bawa orang lapar. Baranang, baranang, baranang. Gue mau pedas cabai. Tapi gimana lo? Gue udah gak boleh nanya-nanya lagi ya. Masih aja ya. Masih. Yang gue ngobrol pikir masih nanya loh. Okay. Apa ini udah mau? Oke. Oke okay, guys, cukup segitu dulu video kita hari ini. Bye bye. Lu lapar banget lo dia lo.